Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa untuk bersyukur kepadanya. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Tidak perlu jauh-jauh. Panca indera kita di mana ini yang akan banyak sekali kita rasakan betapa pentingnya nikmat penciuman semata. Dari panca indera satu, indera ini begitu banyak yang akhirnya mengeluh saat-saat ini. Dan begitu luar biasa Allah masih memberikan kita penciuman yang normal. Kita masih bisa menghirup aroma yang normal. Apalagi nikmat Allah yang lainnya. Mata kita, telinga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kekuasaannya. Untuk membaca tanda-tanda ayat-ayat. Belum lagi diberikan seluruh nikmat yang begitu besar. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ma'asyiral muslimin. Sidang jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini, di hari Jumat mari kita memperbanyak syukur dan salawat. Mengirim salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengirim salawat, insyaallah kita akan mendapat banyak manfaat. Insyaallah kita terhindar dari mudarat. Pahalanya berlipat-lipat. Dan insyaallah kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Apalagi kita iringi dengan taat. Masyarakat muslimin, kita melihat fenomena 21 hari pertama di tahun 2021. Sekarang persis di tanggal 22. Kita melihat ternyata dilaporkan ada kurang lebih 170 kasus yang terjadi negeri kita. Dan kasusnya ini adalah bencana alam. Totalnya banjir ada 114. Longsor pun ikut. Puting beliung ada 18 kasus. Gempa baru-baru menerjang terjadi tadi malam kemarin di Manado. Lalu pekan lalunya terjadi di Majene dan Masamba. Majene dan Mamuju. Kalau kita melihat fenomena ini, kalau tahun-tahun lalu, Masamba terjadi tahun lalu, yakni banjir. Tahun sebelumnya terjadi di Palu. Kalau dulu-dulu itu terjadi per 5 tahun, kejadian musibah bencana alam di negeri kita. Lalu berdatangan setiap tahun. Lalu setelah itu per semester. Sekarang ini, na'udzubillah. Terjadi dalam 21 hari 170 kasus. Ada apa ini? Mari kita merenungkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di tahun baru kita memiliki Tuhan baru. Siapa Tuhan baru kita? Kita menuhankan banyak hal. Kita menuhankan akal kita. Kita menuhankan gadget kita. Kita menuhankan banyak hal, padahal itu salah besar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah ini bukan menjadikan itu sebuah bahwa
ini karena faktor alam saja. Na'udzubillah, kalau itu sampai terucap di lisan kita bahwa ini hanya faktor alam saja. Na'udzubillah. Na'udzubillah, kita introspeksi besar kalau sampai itu terucap di lisan kita bahwa ini hanya faktor alam saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki alam semesta ini. Dia menghendaki terjadinya musibah, kenapa tidak terjadi di banyak negara lainnya? Kenapa di negeri kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhina amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, telah terjadi, telah tampak, terlihat jelas kerusakan di darat maupun di laut karena perbuatan manusia, perbuatan kita. Allah menghendaki agar mereka, kita ini, merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, perbuatan kita. Agar apa? Kita, mereka kembali ke jalan yang benar. Ini ada 3 poin di dalam sini. Terjadi kerusakan, lalu Allah menghendaki supaya apa? Kita merasakan. Satu negeri ini dalam kondisi duka. Ternyata apa keinginan Allah? Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Maka tema pada khutbah kali ini judulnya adalah Back to Fitrah, kembali ke fitrah after musibah. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ini berkaitan erat dengan satu surah yang begitu pendek, sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan kalau surah ini turun cukup untuk semua Al-Qur'an. Jadi kalau satu surah ini turun, itu Al-Qur'an sudah sempurna. Betapa luar biasanya surah ini. Surah apa ini? Ternyata ini surah begitu pendek, tetapi kalau kita memahaminya, kita mengamalkannya, dan kita mendakwahkannya, maka luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas sebuah ciptaannya yang bernama waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia dalam keadaan, kita semua ini dalam kondisi merugi. Semuanya merugi. Semua, kata Allah, siapapun, mau pejabat maupun rakyat, mau ulama maupun muridnya, semuanya merugi. Yang berada di depan Anda maupun yang ada di depan kami, semuanya dalam kondisi merugi, kata Allah. Semuanya. Mau pengusaha maupun dia pekerja, mau dia guru maupun dia siswanya, semuanya dalam kondisi merugi. Seluruh manusia dalam kondisi merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya mengecualikan 4 syarat kategori manusia ini. Illa, kecuali, alladzina amanu wa amilus shalihah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dari sini kita bisa merangkum ada 3 hal yang menjadi solusi dari musibah-musibah yang terjadi ini. Dari solusi semua yang terjadi, fenomena-fenomena yang kita sering rasakan. Yang sampai kita ini kayak sudah antipati, seperti kebal nih. Sama dengan corona, sudah makin banyak yang tidak takut lagi. Sama dengan terjadi ketika musibah itu terjadi. Padahal sesungguhnya Allah inginkan kita kembali. Allah inginkan kita mengingat kembali apa yang telah kita lakukan sehingga kita bisa back to fitrah. Ada 3. Supaya kita mengingatnya, solusinya ada RSD. RSD. Ada 3. Yang pertama R. Solusinya di dalam ayat surah Al-Asr ini, yang pertama adalah ruqyah. R. Kita hari ini lupa meruqyah diri kita sendiri. Lupa meruqyah diri kita sendiri. Terlalu banyak syaitan dalam diri kita. Minal jinnati wan nas yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas, kata Allah. Jadi ada yang membisikkan di hati manusia, itulah syaitan, yuwaswisu. Minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu bukan hanya dari kalangan jin, tapi juga dari kalangan manusia. Terlalu banyak syaitan.
Dulu kita tahu bahwa yang terjadi banjir itu rata-rata di kota-kota besar. Tapi sekarang desa-desa pun terjadi banjir. Itu karena ada syaitan-syaitan yang bekerja sama, baik itu jin dan manusia, untuk merusak bumi ini, terutama negeri kita. Maka harusnya kita meruqyah diri kita. Kalau kita tak mampu meruqyah diri kita, maka mintalah diruqyah sama orang lain, atau kita yang meruqyah mereka. Back to Al-Quran, kembali kepada Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia pasti sudah lengkap dengan panduannya. Tak mungkin ada barang-barang elektronik yang dijual di mall kita ini, itu pasti ada selalu buku manualnya. Gadget yang kita pakai, mobil yang kita beli, motor yang kita pakai, itu sudah ada panduan cara memakainya. Apalagi tubuh kita ini, apalagi dalam sebuah komunitas, apalagi dalam sebuah rumah tangga skala organisasi yang lebih kecil, pasti ada panduannya. Maka jangan heran ketika kita jauh dari panduan, pasti rusak. Rusak juga negeri ini. Terjadilah apa-apa yang telah kita lihat. Back to Quran, kembali kepada Quran, karena Quran ini adalah ruqyahnya kita, sehingga kita bisa mendapatkan ruhnya, sehingga kita bisa mendapatkan semangatnya. Kembali kepada Quran, kembali kepada pedoman. Nah, sebagai contoh ini, banyak sekali terjadi longsor, gempa, banjir, tsunami. Kalau disingkat itu LGBT, longsor, gempa, banjir, tsunami. Kalau kita melihat ada saudara kita yang terjangkit dengan penyakit LGBT, ada yang lesbi, ada yang gay, itu ternyata solusinya harus diruqyah. Kami pernah menterapi lesbi, gay, ternyata mereka ada jin di dalam tubuhnya. Kalau laki-laki di dalam tubuhnya ada jin perempuan, kalau dia perempuan ada jin laki-laki dalam tubuhnya. Ini yang harus dikeluarkan, diruqyah. Ternyata sembuh setelah itu, sembuh setelah itu, diterapi. Jadi jangan antipati ketika melihat saudara kita, tapi ingat, hati-hati, karena penyakit ini menular. Menularnya bukan karena apa, tapi karena kebiasaan. Akhirnya apa? Gaya-gayaan juga. Yang awalnya dia laki-laki tulen, akhirnya dia ikut-ikutan untuk bersifat seperti wanita. Hati-hati. Hati-hati. Karena inilah penyakit. Kaum Sodom kenapa bisa ditimpa sebuah bencana yang Allah kehendaki, itu karena terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual. Maka jangan sampai itu terjadi negeri kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan negeri lain yang sudah mengkampanyekan sampai dilegalkan. Maka jangan sampai itu terjadi negeri kita, terutama di kota tercinta kita, di provinsi kita, Sulawesi Selatan. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama, ruqyah. Rajin-rajinlah untuk membaca Quran. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna afdalukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kita, sebaik-baik dari kalian. Jadi semua profesi ternyata yang paling baik, kata Rasul, adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Maka kita pelajari Quran tidak perlu terlalu banyak. Sehari baca Quran satu halaman saja sebelum kita masuk kantor, atau pas tiba di kantor coba tilawah satu halaman saja. Kami punya staff di kantor kami, saya memerintahkan kepada seluruh staff saya, baca Quran dulu satu halaman saja, tidak perlu banyak-banyak. Di rumah boleh Anda lanjutkan, mau lebih banyak, yang jelasnya satu halaman saja. Karena kenapa? Kita mau mengundang berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau ruqyah ini supaya kantor tidak ada yang namanya jin, ada yang kirim tuyul atau apapun itu, doti ataupun apapun itu. Karena kenapa? Ini penting untuk melindungi diri kita dan melindungi keluarga kita dan kantor kita. Begitu pula meruqyah diri sendiri dengan apa? Ketika kita sebelum ya, atau setelah sholat, setelah salam nih, kita mau bangkit dari tempat duduk kita setelah sholat sebentar, jangan lupa ruqyah diri kita dengan baca ayat kursi. Baca ayat kursi ini akan melindungi kita, Allah melindungi kita dari sholat Jumat ini sampai ke sholat asar. Pas sholat asar, baca lagi sebelum kita bangkit dari tempat duduk kita. Lalu kita baca ayat kursi sebelum bangkit dari tempat duduk kita. Maka Allah menjaga kita dari asar sampai maghrib. Dari maghrib sampai isya pun begitu, kalau kita kembali mengamalkan membaca ayat kursi. Dari isya kita baca ayat kursi, lalu sampai subuh Allah akan menjaga kita. Maka ruqyah diri kita dengan ayat kursi. Karena jin-jin, baik itu dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, syaitan-syaitan itu tidak akan mengganggu kita. Tidak ada godaan untuk tanda tangan proyek
yang nilainya adalah mengandung korupsi atau mengandung unsur suap atau mengandung unsur hal haram, maka Allah akan melindungi kita. Karena kenapa? Ya mukallibul qulub tsabbit quluban 'ala dini. Kita minta kepada Allah karena ini bolak-balik hati ini. Maka kembali kepada Quran, baca ayat kursi. Baca ayat kursi insyaallah. Itu yang pertama. Lalu setelah R, yang kedua adalah S. RS, bukan rumah sakit. Ini yang S ini adalah sedekah. Ini yang menjadi rumah sehat. S ini adalah sedekah. Sedekah selalu dekat Allah. Sedekah setiap detik berkah. Karena berkah itu mengandung unsur berkah, berhasil karena Allah. Jadi kalau kita mau lihat kehidupan kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, makmurkan dengan sedekah. Masjid ya, setiap kita Jumat itu naikkan, lipat gandakan dibandingkan hari-hari biasanya. Jumat itu banyak manfaat. Itu berlipat-lipat itu, masya Allah. Sedekah kita jaga, sedekah kita jaga. Dan bagusnya sedekah ada banyak jenis. Contoh, kita sedekah sandal untuk masjid. Setiap masjid kita datangi, coba bawa satu sandal jepit Anda beli, Anda sedekahkan untuk satu masjid yang Anda datangi. Simpan saja. Maka digunakan oleh jamaah, masya Allah. Setiap digunakan itu jadi pahala jariah. Sebelum dia putus. Kalau putus mi, putus tomi. Lalu banyak sekali amal-amal soleh. Amal soleh yang kita bisa praktek ini, insya Allah. Ini akan bermanfaat sekali untuk diri kita. Dan ingat, sedekah itu manfaatnya banyak. Mencegah diri kita dari musibah. Baik itu negeri kita, kalau negeri kita ini, masya Allah. Sebenarnya negeri kita ini dikenal sebagai negara paling dermawan sedunia. Ada sebuah lembaga amal di Inggris memberikan hasil risetnya. Ternyata Indonesia menjadi nomor satu dari banyaknya negara yang paling dermawan. Paling dermawan, paling charity, paling filantropi. Kita ini kalau ada bencana kayak gini nih, kita ini rajin sekali bersedekah. Sumbangan luar biasa, bergerak ke Mamuju, ke Majene, bergerak luar biasa. Ya. Namun kenapa tetap terjadi bencana? Nah, kalau tidak sedekah lebih berat bencananya. Kenapa tetap terjadi bencana? Bisa jadi riba yang lebih banyak dibandingkan aktivitas sedekah. Karena riba itu raib. Riba itu rusak iman, banyak hancur. Hancur apa? Amal. Hancur apa? Banyak sekali yang hancur. Jadi riba ini kita harus hindari. Aktivitas riba kita mulai kurangi. Tobat. Kalau misal ada cicilan saat ini yang masih beraktivitas dengan riba, saya pernah mengalaminya juga. Tapi ketika saya tobatun nasuha, Allah ternyata berikan lebih baik lagi dalam kehidupan. Kami juga pernah terjerat dengan riba, dengan aktivitas cicilan. Dan akhirnya, ya Allah ampunilah hamba, saya tidak akan mempraktekannya lagi, saya tidak akan mengambil lagi. Dan setelah itu, apa yang terjadi? 2 bulan, 3 bulan Allah gantikan semua. Dan itu luar biasa manfaatnya. Karena kenapa? Ketika dosa riba ini kita mulai tinggalkan di negeri kita, tidak perlu jauh-jauh dulu, di kota kita, aku tidak perlu jauh-jauh dulu dari kota, di rumah kita saja tidak ada yang melakukan aktivitas itu, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya berkah. Ini yang kedua, RS. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah D. RSD, dakwah. Sebagaimana dalam surah Al-Asr, watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr. Ini yang banyak ditinggalkan oleh umat. Ini yang banyak ditinggalkan di antara kita. Kadang kita nih, kalau melihat sebuah kemungkaran, kita kayak antipati, biarin aja urusan dia dengan Allah. Padahal apa? Man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dhalika ataful iman. Rasulullah menegaskan, kalau melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Kalau memang kamu tak sanggup, kamu tak punya kekuatan tangan itu, maka dengan lisanmu sampaikan dengan lembut. Kalau tak mampu, ya doakan saja dengan hatimu. Karena itulah selemah-lemahnya iman. Banyak orang salah persepsi dan salah interpretasi tentang makna dakwah. Dakwah itu bukan mengajar, tapi mengajak. Bukan memukul, tapi merangkul. Selama ini kita banyak salah persepsi. Yang kita lihat adalah ketika aktivitas-aktivitas kekerasan, nahi mungkar saja yang kita lihat itu adalah aktivitas dakwah. Padahal bukan. Amar ma'ruf juga dakwah. Ketika kita berbuat baik, ketika kita menjadi contoh akhlak yang baik, maka itu pun jadi bagian dari dakwah. Jadi dakwah ini luas sekali. Jangan sampai kita meninggalkannya gara-gara apa? Merasa bahwa, ya jangan misalnya, orang lain mau, ulama mau, ustadz mau, da'i mau, mubalik mau. Padahal ternyata kita juga perlu berdakwah.
Karena dakwah bukanlah profesi. Namun apapun profesi kita, wajib untuk berdakwah. Mau kita pekerja, karyawan, staf, pengusaha, mau itu pejabat, apapun profesinya, tetap wajib untuk berdakwah. Berdakwah untuk diri sendiri, berdakwah untuk keluarga terdekat, berdakwah untuk teman-teman, apalagi berdakwah untuk satu kantor, luar biasa. Maka dakwah ini akan menjadi penyebab kembalinya musibah tadi itu akhirnya menjadi fitrah. Karena ada sebuah kejadian kisah nyata, di sebuah kejadian yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Dia memasuki sebuah kota. Kota itu banyak sekali terjadi kerusakan. Seluruh orang-orang tidak ada lagi yang normal tubuhnya. Semuanya kena penyakit kulit. Ada yang penyakit lepra. Pokoknya banyak banget lah. Terjadi wabah. Sampai akhirnya semuanya penyakitan. Apa yang terjadi? Nabi Isa ini bertanya-tanya. Apa yang menyebabkan terjadi ini? Akhirnya apa? Jibril menyampaikan kenapa terjadi. Alasan terjadinya, musibah ini terjadi sebuah kampung yang dia datangi. Kata Jibril, mereka meninggalkan aktivitas dakwah. Ada orang baik, melihat orang menjudi, melihat orang minum khamar, dia diam-diam saja. Dia tidak mendakwahinya. Banyak orang baik, kenapa? Ketika kejahatan itu sudah terjadi, dan kebaikan itu sudah diam diri, maka tunggulah. Apa yang terjadi, bencana akan terjadi. Sekarang kita lihat, kejahatan terorganisir dengan luar biasa. Kebaikan tidak terorganisir. Maka Ali bin Abu Thalib mengatakan, kalau kebaikan tidak terorganisir, maka akan dikalahkan dengan keburukan, kejahatan yang terorganisir. Maka memang perlu ada namanya organisasi kebaikan. Ada organisasi dakwah. Ada memang diantara kita yang fokus dengan kebaikan itu. Karena apa? Keseimbangan alam akan terjadi. Tapi sekarang apa yang terjadi? Lebih banyak jahatnya, kebaikan kurang. Nah ini yang harusnya dibutuhkan, keseimbangan. Memang akan tetap ada orang jahat. Memang akan tetap ada yang melakukan kesalahan. Memang akan tetap terjadi keburukan. Namun harus diimbangi dengan dakwah. Untuk mengingatkan kembali supaya apa? Tetap stabil hidup ini. Tetap stabil dunia ini. Tapi kalau ini lebih tinggi, lebih banyak terjadi kerusakan. Nah ini kurang, maka jangan heran Allah langsung memperingati kita dengan terjadinya musibah yang terjadi saat ini. Sebagai kesimpulan, jamaah sekalian, sebagai kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-A'raf ayat yang 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kabar gembira sebenarnya, tapi diiringi dengan kabar duka, kabar buruk. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jikalau seandainya, sekiranya penduduk sebuah negeri atau negeri-negeri beriman dan bertakwa, amanu wattaqau la fatahna, pastilah alaihim barakatin minas samai wal ard, maka saya, kami akan melimpahkan, kata Allah, kepada mereka berkah dari langit maupun dari bumi. Berkah yang terjadi dari langit maupun dari bumi. Tetapi apa yang disampaikan oleh Allah, ternyata ada yang ikut kabar buruknya. Tetapi mereka, manusia, penduduk sebuah negeri itu, mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya sendiri. Semoga apa yang kita dengarkan pada kesempatan mulia ini menjadi introspeksi besar untuk diri kita. Semoga kita bisa mengamalkan RSD, Ruqyah Sedekah Dakwah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.